Nabi ni bukan malaikat. Yang mana apa yang perasaan yang kita ada, dia ada. Dia manusia, dia insan. Kita kalau tengok jumpa ustaz, kita jangan duk fikir ustaz tu. Takkan ustaz macam kita lah. Kok kata ustaz malam-malam pejam mata jadi lain ke? Dah. Dia tidur lebih dari kita. Ustaz tu tengok, kalau ustaz minum tak rasa apa, tengok perempuan rasa macam dinding. Jangan main. Yang tu Robocop boleh lah. Tu pun ada memori. Insan. Sebab tu dalam hadis kan, Nabi bila tengok perempuan lalu, dia masuk dapatkan isteri dia. Kan sahabat tanya, akana syait, wahai Rasulullah, adakah telah berlaku sesuatu? Nabi kata, marra bi fulana fa waqa'a fi qalbi syahwatun nisa wa waqa'a ta'ala ba'da azwajih. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Nabi kata, tadi ada perempuan lalu, lalu timbul syahwat perempuan. Ada satu perempuan tu lalu, fulanah menunjukkan perempuan tertentulah, Nabi sebut nama dia, tapi hadis tak ulang nama dia. Riwayat dia. Kemudian timbul syahwat perempuan dalam hati kau. Aku dapatkan isteri kau. Orang kalau tak baca hadis, dia tak faham, dia tahu, ish, Nabi apa tengok perempuan rasa naik nafsu. Pasal dia manusia. Tapi dia ajak benda yang betul. Dia dapatkan isteri dia. Tapi kalau kita tengok perempuan tak rasa apa, itu orang berpenyakit. Kalau kita kata, suami aku hebat, dia tengok perempuan mana pun apa dia tak rasa. Tetap suami hang abila. Kan? Nabi bashar. Sebab itu kita boleh jadikan dia sebagai qudwah hasanah. Kita boleh jadikan dia sebagai contoh teladan.